Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, selamat datang kembali ke channel Michael Legend ni. Okey, korang baru tadi check out dekat The Backyard Glamping, Kuna Highland. So, korang akan pergi ke next destination, One Ground campsite dekat Golden Hill, Kuna Highland jugalah. So, korang mau lepas makan, lepas tu pergi dobi baju sikit. Then kita nak pergi terus ke One Ground. Actually One Ground ni kali kedua lah kita nak pergi ni. Hari tu camping, so kali ni kita nak stay glamping juga untuk satu malam. Okay, jom kita teruskan perjalanan ke One Ground. Tak jauh pun dari sini, tapi kurang dalam beberapa minit je kot. Okay, untuk malam kita nak beli, nak masak. Malam kita nak masak, so nak beli bahan-bahan sikit lah. Kita plan nak buat oden untuk malam ni. Okay, kita baru sampai dekat One Ground campsite. Campsite dekat Golden Hill. Golden Hill ni ada banyak campsite. So salah satunya adalah One Ground. Ini dia One Ground. So kali ni kita stay dekat glamping. Namanya Zen 2. So nanti saya akan buat full campsite review lah, kita tengok apa penambahbaikan dia punya upgrade yang dah ada dekat sini. Okay, masa kita tengah pasang, dia orang tak sempat set up kita tadi. Lebih kurang dalam 10 minit ada cakap tunggu-tunggu sekejap. Lepas tu dia sekarang pun banyak glamping sebenarnya dekat One Ground ni. Dia ada banyak kemah, yang besar, yang kecil, semua ada. Sekejap, sangat pantas. Ni mountain hiker di Shikawa, tapi warna ni warna baru. Cantik kat warna dia. Memang dah siap, so kita pasang tetap. Expert lah ni, memang laju lah sekejap lah. Okay, kemah dengan flysheet dah siap, meja pun dah ada. So kalau glamping yang bestnya, sebab semua dah complete lah, kita datang just bawa badan, bawa kita punya ni je lah, baju, makanan, dia punya peralatan semua dia orang dah sediakan. Okay, so untuk lunch hari ni korang makan ni mi kari dan juga kuih tiaw goreng. Sebab tadi dah tapau siap-siap, malam lah baru masak nanti malam. Cuma kalau sini weekday, sebab dia banyak construction, dia agak bising sikit lah. Tapi kalau weekend insyaAllah ok. Tapi weekend memang dia tak buat kerja. Thank you.
hujan dah start turun dengan lebat. So, actually tadi kononnya nak buat video review tent setup review khemah ataupun shelter baru daripada Pinot Camp Planet S. Tapi sebab tak buat sebab hujan turun dengan lebat jadi ber. Okey. Sekarang lately kat sini memang setiap petang hujan lah. Tapi sebab siang ni tak buat sangat. Ada lami tapi okey lagi lah. Okey, tadi saya ada buat review sikit. Ni power station baru lah daripada Pinot Camp. Dia okey, kapasiti dia 288 watt-hour. Dia just nice lah untuk kegunaan masa saya light usage. Dia tak besar sangat. Untuk camping 2 ke 3 malam dia sesuai. Okey. Sekarang nak settlekan kerja dulu. Untuk detail review boleh tengok dekat video dekat Camp Gear Review. Okey. Sekarang saya nak buat sikit kerja. Tadi pun hujan lagi ni. Tengah sejuk. Tapi kerja kena buat. Okey. So kita layanlah buat kerja sambil hujan macam ni. Sekarang malam. Sekarang angin kuat. Tapi kalau kat Golden Hill ni dia memang angin dia kuat. So kalau nak set up pasang kemah memang kena gunakan pack yang panjang lah. Ni nampak top semua bergegar-gegar. Kemah semua bergegar. Masih baik diorang memang dah expert lah pasang kat sini. Steady lah. Sebab memang dah gunakan part, pack panjang lah. Sini 40cm, 30cm macam tu lah. Gegar kemah lah. So hopefully tak ada apa. Kalau dari sini memang angin dia sangat-sangat kencang. Kita orang je malam ni, tak ada orang lain. Hujan tak lebat sangat dah. Angin je lah kuat. Tapi kalau dekat atas tu, Stella tu lagi kuat. Kuat. Sekejap lagi nak masak. Tadi pun kita dah beli bahan-bahan. Just masak oden je. Simple je. Beli paste oden, campak-campak bahan, settle. Sejuk memang sejuk lah. One ground. Kalau pasang lampu lah dekat tu ni cantik. Ni suasana malam dekat one ground. Kalau pasang lampu-lampu ni cantik lah, lilak-lilak ni. Sejuk. Oden ni antara menu yang simple lah. Just masukkan fish dalam air. So beli ni fish cake campuran ni. Macam letak lah cawan ke sayur ke. Itu yang favourite anak-anak lah. Dia tak beli. Okay, ni dia menu petang malam ni. Senang yang simple, sekejap siap dah. Apa tu, oden tom yum. Letak benda fish cake ni. Letak mi segera dengan cedawal, settle. Kena tempat-tempat sejuk, makan panas-panas ni memang syok lah. Steamboat kan, biasa orang kat tempat sejuk makan steamboat macam ni lah.
buang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma bajatna wa qina azab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dah selamat pagi. So hari ni hari kedua. Kita dekat One Ground at Golden Hill, Kemen Highland. Tadi hujan, agak kuat juga angin, sampai runtuh lah top ni. Sebab tiang dia satu jatuh. So hujan lebat. Pagi ni pun sejuk lagi. Tak berkabus lagi. Kabus ni pun macam mendung ni. Cloudy. Sekarang pun dah pukul 8 sebenarnya. Matahari pun tak keluar lagi. So hari ni pun penggerak tak lewat sangat lah sebab lepas tu nak pergi Padang Rengas untuk destinasi ketiga untuk trip kali ni. Kita nak camping pula kali ni dekat Padang Rengas. Okay. Okay. Oi, pagi ni pagi. Berkabus tebal. Dah sekarang aku 8 dah. 8 lebih lah. Memang sejuk lah. Tak nampak apa. Kita buat campsite review ni. So kita buat campsite review dalam keadaan kabus lah. Okay. Lain daripada lain. So breakfast pagi ni kita makan nasi lemak One Ground. Biasanya kalau korang stay sini, memang last day, last breakfast korang akan bagi nasi lemak satu paket. So bolehlah minum dengan air kopi panas macam ni. Okay, selamat makan. Okay, korang makan dulu. Lepas tu jagi nak akan makan mas dalam pukul 10 lebih kan gerak. Okay. Okay, kita dah kemas-kemas barang dah tak dalam kereta sikit. Barang pun tak banyak pun, sikit-sikitnya. Sebab yang lain-lain semua
barang-barang glamping. So kemah-kemah diorang, barang camping diorang. So korang semalam just bawa pakaian, makanan, dan sikit lah barang-barang korang, botol air semua. Okay, dah settle simpan barang. Sekejap kita nak jumpa Sang jap, CEO. Nak say bye-bye. So, lepas tu kita orang terus gerak lah. Okay. Sekarang pun dah pukul 11. Sebab nak pergi Padang Rengas pun boleh tahan kat 2 jam lebih. So, dekat-dekat 3 jam lah masuk berhenti lah apa semua. So, tak boleh gerak lambat sangat. Okay, hari ni kita jumpa Camper Sista tengah sang kemah. Tapi dia tak bawa dia punya kopi, bank kopi dia tak bawa. So yang ni dia camping. Camper ni biasa risiko sikit. So kita mengambil kira kat atas risiko-risiko yang ni lah. Ni kemah apa? Kemah T10. Kita pun dapat test ni. Oh, T10. T10, dia macam more pada shelter. Tapi dia ada inner. Kemah mahal ni. T10 mahal. Dapat test je. Tak apa tu, bukan senang, dapat peluang. Dia shelter. Ini berdua lah dengan tu. Orang ramai. 4 tent tapi dua tak sampai. Berapa malam? Dengan kereta tu. So macam alamak sebab pakai ni kan. Dia macam confused kena betul. Berapa hari lah? 2 hari? Dua hari lah semalam dengan hari ni. Jadi nak pergi Padang Rengas. Nak sama mana? Amba Waterfall. Amba Waterfall. Amba. Ba apa? Off-road sikit eh? Tak apa sikit. Macam off-road sikit. Itulah. Tentang nak pergi tak tahu. Tak apa. Stiker dekat member-member geng-geng camping. Tak fokus. Okay, gerak tu. Ada sampai dekat man. Okay, thank you very much. Terima kasih, jumpa lagi. Bukan senang tu nak dapat ni. Berapa tahun? Berapa tahun dah baru dapat jumpa? 3 tahun lah kot. 3 tahun. Kenal dalam online je. Thank you. Okay. Hey, mana? Jalan-jalan. Jumpa di sini ya. Jalan-jalan. Cik cari makan. Real Makali. Siapa pergi kat sini? Ramai ya? Saya solo je hari ni yang family. Itu yang semua tu? Itu DOD punya kemit. DOD kemit pakai Hola 2. Saya dah 2 hari dah. Balik bila? Balik terus ke Kuala Lumpur. Okay. Awak sambung. Padang Rengas. Okay, Real dia akan jelajah panjang lah. Dia akan jelajah panjang. Berapa tempat lagi? Itu last lah. Last ke? Mana? Amba Waterfall. Follow dia. Okay. Follow dia pergi Amba Waterfall. Mantap. Okey. Dulu MCO kan. Dalam barang buat kan. Tak ada apa-apa. Tengok video. Tengok abang pertama dulu. Okey. Thank you. Okey. Banyak abang pergi bawa. Mana pergi? Sekarang still tengok lagi lah. Ada. Lalu support apa ni stiker. Hey, dengar. Okay, thank you. Boleh. Thank you. Kan. Okay. You dari mana? KL. Berapa malam? Join malam. Dua malam sekali. Okay. Enjoy camping. Okay. Bye bye. Thank you. Balik lah? Nanti lambat. Okey. Boleh. Sebab sana pasang kemah. Sana pasang. Sini tak payah pasang. Sini tak payah pasang. Sini relax. Tengok orang pasang. Okay, siap beda sekali. Okay. Thank you, Sang. No problem. Sekejap, ambil gambar. Okay. Thank you. Bye.
bye-bye. Thank you so much, guys. See you again. No problem. Yeah, next time ada mari sini. Boleh. Aku tahu je. Alright, thank you. Thank you. See you. Okay, itulah kita orang punya glamping vlog dekat One Ground. So, jumpa lagi dekat next camping dengan glamping vlog. Lagi pun kita nak teruskan satu lagi camping dekat Padang Rengas. Okay, jumpa dekat Padang Rengas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Hey, bye-bye. Slow drive. Ini simpang pulai kah? Simpang pulai. Slow lah. Okay, jumpa lagi ya. Bye.